Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Banyaknya makanan ni, saya dah lapar dah sangat dah ni. Cik, saya nak beli nasi lemak dia lah. Berapa harga nasi lemak ni, Cik? Sekejap ya. Saya kira 400 kalori. 400 kalori? Iya, 400 kalori. Kenapa kalori, Cik? Itulah yang kita nak teroka hari ini. Baiklah, saya, Cik Gulan, Baiklah. Tapi saya rasa tak sabar-sabar, Cik, nak teroka dengan berapa kalori semua makanan ni. Kita akan teroka hari ini. Lapar dah saya ni. Saya ambil satulah. Ya, silakan. Saya ambil satu. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama kami di Teroka Didik TV KPM bersama saya, Harif Sean. Dan tadi juga dah tengok pelbagai makanan kat sini. Sebenarnya saya dah lapar ni tau. Uish, bau dia dekat sini kemain kuat. Tetapi saya pasti yang kat rumah pun dah sarapan. Tapi lepas ni kalau nak ambil makanan tengah hari, tiba-tiba nak fikir pasal kalori. Tadi cikgu kita ada sebut pasal kalori. But sebelum kita masuk dalam topik kalori kita hari ini, saya ingin ingatkan anda bersama diri saya sendiri, pastikan kita sentiasa mematuhi SOP kerana itu sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimana nak mematuhi SOP? Tiga cara mudah. Yang pertama, pastikan anda memakai pelitup muka secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, kalau nak juga keluar nak beli barang keperluan asas, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial diri anda dengan orang seterusnya sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang ketiga, senang saja. Jaga kebersihan diri. Yang paling mudah, bersihkan tangan, basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. So insya-Allah nanti kita sama-sama boleh putuskan rantaian COVID-19. Baiklah, hari ini diteroka apa yang kita nak terokai. Macam-macam tahu sebenarnya. Tetapi sebelum itu saya rasa kita nak perkenalkan sikit tenaga pengajar kita. Saya ingin mempersilakan Cikgu Ahmad Roslan Muhammad. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, kenapa Cikgu cabar saya pagi-pagi ini, Cikgu? Dengan segala bau-bau makanan ni, kan? Best, bau dia? Bau sedap, Cikgu. Sila perkenalkan diri dengan murid-murid kita kat rumah. Okey. Cikgu Roslan. Okey, so hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kalori makanan PKP. Okey, dan juga kita akan belajar berkenaan dengan satu program inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik. Iaitu program Suku-Suku Separuh. Pinggan Sehat Malaysia. Menarik, Cikgu. Ya, dua benda yang kita akan belajar hari ini. Baiklah. Okey, dan sambil itu, sambil-sambillah melihat bahunya dan bau-baunya sekali. Bau je, Cikgu. Terlihat je bau je. Bau-bau, Cikgu. Baiklah. Macam cerita zaman P. Ramlee dulu. Kita ambil bau je. Ya, kita ambil bau. Tak boleh makan. Baiklah, Cikgu. Cikgu dari SMK Section 18, Shah Alam Selangor, betul? SMK Section 18, Shah Alam. Baiklah. Dan tentunya kita bukan berdua saja, Cikgu. Kita ditemani oleh murid-murid di dalam talian. Assalamualaikum, adik-adik. Apa khabar semua? Cuba lambai sikit dekat semua. Abang. Ya, itu dia. Baiklah, adik-adik, kita nak nak berkenal dengan adik-adik dalam talian kita. Saya akan sebut nama satu persatu dan sila perkenalkan diri. Yang pertama, kita ada Muhammad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hanif dengan Cikgu Roslan. Nama saya Muhammad Irfan bin Kamar Irfin. Boleh panggil Irfan daripada SMK Syed 18. Baik, terima kasih Irfan. Seterusnya, kita ada Komaljit Kaur. Selamat pagi, Cikgu. Hai, Cikgu Roslan. Hai. Hai, Abang Hanif. Nama saya ialah anak Komal Amarjit Singh. Boleh panggil saya Komal. Dan saya dari SMK Alam Mekah. Wah. Baik, terima kasih, Komal. Itu dari Selangor. Dari Selangor, so, kita ada daripada negeri lain. Saya rasa, Cikgu. Ada daripada negeri lain ni. Betul. Saya rasa ada seorang lagi dari Selangor, iaitu Muhammad Zuhair, Cikgu. Ya, silakan. Silakan, Muhammad Zuhair. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Cikgu Lan dan juga Abah Hanif. Nama saya Muhammad Zuhair Azman bin Zuhari, boleh panggil Zuhair, dan saya dari SMK Alam Megah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Zuhair. Saya rasa bersemangat, Zuhair, kita hari ini. Sangat bersemangat tu. Itu murid-murid kita dalam talian dari Selangor, seperti yang Cikgu katakan tadi. So, kita ada luar daripada Selangor. Betul. Seterusnya dari Kedah, iaitu Nur Atira. Perkenalkan diri, Atira. Silakan, Atira. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hello, Roslan. Cik Abang ni. Okey. Nama saya Nur Atira. Dari, boleh panggil saya Atira. Saya dari SMK Sungai Kok. Sungai Kok.
SMK Sungai Kok Kuling, Kedah. Cikgu, oh, ya. Jauh. Baiklah, kita ada dua lagi. Yang ini pula dari Terengganu. Ya, Muhammad Ashraf. Apa khabar orang Terengganu? Khabar baik. Alhamdulillah. Silakan Ashraf. Assalamualaikum, hai Cikgu Roslan dan Abang Anif. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ashraf Syahmi bin Abdullah. Panggil saya Syahmi. Saya dari SMK Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Oh. Okay. Hello, terima kasih okay, Syahmi. Saya kena ingat tu. Dan seterusnya kita ada Nora Bita yang terakhir. Okay. Assalamualaikum. Pagi. Okey, waalaikumsalam. Hai Abang Ali dan Cikgu Roslan. Nama saya Nora Bita binti Sabu Elia Syahmi. Boleh panggil Nora Bita dari SMK Bukit Besi. Baiklah. Terima kasih Rabita. Terima kasih murid-murid dalam talian kita atas pengenalan diri itu. Menarik sebab kita ada dari Selangor, daripada Kedah, dari Terengganu, cikgu. Hari ini saya gabungkan ketiga-tiga negeri nak tengok bagaimana corak kalori pemakanan sewaktu mereka berada di rumah. Menarik cikgu. Tapi cikgu dari mana? Cikgu, saya daripada Terengganu. Terengganu asalnya juga. Terengganu. Kita tengok corak cikgu juga nanti sampai di sini. Cuma tinggal je di Selangor, tapi berasal daripada Terengganu. Baiklah. Alhamdulillah. Cikgu, sebelum kita terokai dengan lebih lanjut mata pelajaran sains yang kita nak terokai hari ini, saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okay. Silakan cikgu. Saya sanitasi tangan ya. Ya, insya-Allah sama-sama kita akan mengurangkan angka-angka COVID-19. Kita menjaga diri. Kalau kita menjaga diri, kita menjaga orang sekeliling kita juga. Betul. Baiklah cikgu, saya rasakan dengan segala makanan ni saya pun dah tak sabar-sabar. Mungkin nak makan sikit, tapi sebelum dengan saya serahkan kepada cikgu-cikgu, mungkin kongsikan kepada kita sedikit apakah yang kita akan terokai hari ini. So kita akan teroka apa ya hari ini Anif? Betul. Okey, so terima kasih Anif. So hari ini kita akan teroka pasal dua benda, dua tajuk yang kecil, iaitu pertama berkenaan dengan program ataupun inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu program Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh. Suku-suku pernah dengar separuh, tak? Suku-suku separuh. Pernah dengar, cikgu? Pernah dengar, ya? Okey, yang kedua, kita akan anggarkan kalori makanan yang kita makan setiap hari. So, hari ini kita tak ambil makan untuk daripada pagi sampai tengah malam. Kita ambil tiga hidangan saja, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Dan kita akan gabungkan keseluruhan kalori itu untuk jadikan satu kalori yang kita ambil sehari. Menarik. Betul. Untuk tiga hidangan makanan tersebut. Tiga hidangan makanan. Baiklah. So pelajar di Google Meet kita akan membantu dan juga kita boleh pelajar di luar sana, murid-murid di luar sana. So boleh bersama-sama dengan cikgu, dengan Anif untuk bersama-sama kira kalori hari ini? Boleh cikgu. Insya-Allah saya berharap juga yang kita akan mencapai objektif pembelajaran tersebut hari ini. Makan saja kan. Betul. Berada di rumah. Betul cikgu. Itu yang dimaksudkan sebagai PKP. Betul cikgu. So murid-murid berada di rumah, so dia boleh untuk sama-sama mengetahui bagaimana nak kira kalori tersebut. Ya. Cikgu, sebenarnya kan saya terus terang topik ni begitu dekat dengan hati saya sebagai saya seorang penggiat kecergasan, seorang ahli fisioterapi juga cikgu. Dan juga sekarang saya tengah melakukan diet yang kita katakan kalori deficit. So saya rasa ini sangat menarik kita nak teroka hari ini mata pelajaran sains cikgu. Ya, dalam topiknya kalori makanan PKP. Saya rasa sangat menarik. Saya pasti adik-adik dekat rumah pun tak sabar-sabar nak teroka dengan lebih lanjut ataupun mungkin dah lapar, tapi jangan ke mana-mana. Kekal bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Pinggan Sihat Malaysia yang menekankan konsep suku-suku separuh yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan teknik visual pantas membantu mengenal pasti hidangan sihat dan seimbang. Ya, kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Kejap lagi kan kalau tengok balik makanan-makanan ni kan,
saya pasti ada yang tak bergerak lagi tau. Yeah. Ha, sebab walaupun saya lapar, cikgu, yeah, walaupun bau, saya lapar. Bau menusuk hidung. Bau dia menusuk. Bukan menusuk hidung, cikgu. Menusuk kalbu. Kalbu. Ha, yeah. So, tapi tengok, masih tak bergerak. Ya. Tentunya, yeah, anda bersama saya, Hanif Sean. Dan saya, hari ini saya temani oleh Cikgu Ahmad Roslan Muhammad, ya, yeah, dari SMK Seksyen 18, Shah Alam, Selangor. Yeah. Dan kita juga ada murid-murid di dalam talian, ya, 6 orang di sana yang semuanya senyum-senyum gembira. Yeah. Baiklah, hari ini kita ingin terokai mata pelajaran sains dengan topiknya kalori makanan PKP. Ah, cikgu cerita sikit lagi. Apa yang kita nak terokai hari ini, okay, kalori makanan PKP? Kalori makanan PKP, eh, semua, baik, orang tertanya agaknya apa, kenapa kena ada PKP kat belakang. Okey, PKP itu sebenarnya merujuk kepada Perintah Pengawalan Pergerakan. Tapi untuk murid di rumah, so mereka ini tidak keluar ke mana-mana. So makan kalori akan bertambah. Betul dia. So tak tahu bagaimana nak mengira kalori tadi. So kita cikgu buat survey, okey, hantar beberapa tempat nak tahu apakah makanan yang biasa mereka makan. So inilah yang cikgu jumpa, apakah makanan yang mereka makan setiap hari di rumah. Untuk tiga hidangan, iaitu hidangan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. So inilah yang kita jumpa. Oh, menarik cikgu. Dan, yeah, tadi cikgu ada juga katakan kepada saya, cikgu punya survey, yeah, merangkumi pelajar daripada beberapa, yeah, negeri. Daripada pelbagai negeri. Mungkin ada corak, okay, makanan, yeah, corak yang berbeza, pemakanan, yeah, yang berbeza. So ini ada corak pemakanan yang berbeza. Tapi ada pelajar tu yang dia makan hanya untuk bagi mereka kenyang. Betul. Okey, memandangkan aktiviti agak terhad. So mereka makan hanya untuk inilah, untuk tambahkan tenaga pada mereka. Untuk tambah tenaga, yeah, ya. Termasuklah bahagian yang agak sihat, yeah, saya tengok di sebelah betul, kiri ada yang sihat, betul, salad, betul, salad, yeah, buat apple cikgu. Baiklah cikgu, teruskan. Apa, okay, yang kita ada? So hari ini kita akan belajar pertamanya adalah berkenaan dengan inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM. Okey, itu berkenaan dengan suku-suku separuh, iaitu program Pinggan Sihat Malaysia. So hari ini kita nak buat dulu. Bagaimana? Agaknya kita pernah dengar sahaja berkenaan dengan suku-suku separuh ni. Tapi kita tak tahu apa itu sebenarnya suku-suku separuh. Okey, berada pada tangan cikgu sekarang ini adalah, okey, contoh ini pinggan makan kita lah. Alright. Baik, cikgu. So suku-suku separuh bermaksud bahawa suku bahagian dan juga separuh bahagian hidangan kita. Okey. Dan kita tak tahu adakah ini suku untuk apa? Suku untuk apa, separuh untuk apa. So kita nak tanya. Kita nak tanya murid-murid kita di Gugumi ni. Baiklah. Saya, sebelum murid-murid kita jawab, kalau cikgu, okay, tanya saya, saya dah, okay, letak dah sini, okay, coklat kek. Kek coklat. Agak-agak ni nak letak coklat kek. Saya suka kek coklat, terus terang cikgu, okay, saya suka pulut kuning, rendang ayam. Tapi saya, okay, rasa, tapi kalori dah boleh kalori, ingat, kelas makanan yang meningkat. Okey, so kita boleh tanya? Baik, silakan. Okay. Okay, cikgu nak tanya siapa cikgu? Okey, so cikgu nak pilih Komaljit. Komaljit, hai Komaljit. Okey. Okey, Komaljit boleh bagi tahu cikgu, okey, suku ni apa? Suku ni apa? Separuh ni apa? Kita ada tiga step untuk suku-suku separuh. Satu suku ialah untuk karbohidrat, iaitu, okay, contohnya nasi. Pasti, okay, lagi satu untuk protein, iaitu, okay, macam ikan. Yeah. Separuh tu ialah buah-buahan dengan sayur-sayuran. Okey. So cikgu ada bawa dia punya, okay, ni. So boleh kita sama-sama buat? Boleh cikgu. Okey. Betul atau tidak? Terima kasih Komaljit. Okey, terima kasih Komaljit. Saya rasa itu jawapan yang bernas, okay, bukannya rendang ayam, pulut kuning dan kek coklat. Okey, okey, okey. So kita mulakan dengan yang pertama. Okey, cuba ni. Baiklah. Okay, saya akan tampalkan, okay, cikgu. Ya, yeah, tampal dulu. Ini yang cikgu telah beri kepada, okay, saya. Ini adalah suku adalah untuk protein ya cikgu. Protein. Sebab ada ikan, yes, ayam, daging dan kekacang. Betul. Menarik. Okey, kita tengok ya. Dahulu untuk suku pinggan saya. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, kita ada suku lagi. Yang ini seperti yang Komaljit katakan tadi adalah, yeah, adakah ini karbohidrat cikgu? Ya, yeah, betul. Sedikit, yeah, karbohidrat, sedikit iaitu karbohidrat, suku, eh. Nasi, roti, bijirin, okay, produk bijirin dan ubi. Yeah, oh, sedap tu cikgu. Sedap. Baiklah, saya akan tampalkan yang suku, okay, ini dan seterusnya, okay, kita ada warna-warni warna, cikgu. Ya. Baiklah. Warna-warni. Dan separuhnya ini apa? Iaitu sayur-sayuran, buah-buahan. Baiklah. Itu yang separuh.
jangan letak separuh apa nasi ke ni. Nanti taklah mematuhi suku-suku separuh. Cikgu, tapi pisang tu kadang-kadang besar. Saya letak besar. Separuh pinggan tu, ada kata kira separuh pinggan separuh. Dia. Yeah. Okay. Saya tampakkan. Alright. So, okay. Ani boleh angkat. Okey. Okey, saya cuba jadi, macam inilah. Minta maaf. Okey. So, betul ya, Kumajid? Betul. Okey. Cikgu, boleh kita tengok balik? Kita ada apa di sini? Okey, kita ada suku untuk ikan, ayam, daging ataupun kekacang. Baiklah. Okey, kita ada suku untuk nasi, mi, roti, bijirin. Okey, dan produk bijirin serta ubilah. Dan juga kita ada separuh untuk sayur-sayuran, buah-buahan. Okey. So, murid-murid di rumah pun boleh sama-sama tengok, aplikasikan semua ini supaya kita jaga dari segi pemakanan kita. Menarik, cikgu. Yeah. Dan saya rasa daripada apa yang kita tulis di sini, pelbagai jenis menu yang kita boleh terokai, cikgu. Sebagai contoh, mungkin kita campur nasi dengan daging dan sayur-sayuran. Yeah. Betul. Mi dengan ikan dan buah-buahan. Ini adalah pemakanan yang lengkap. Iaitu dalam konsep gizi seimbang. So kita ada seperti sayur-sayuran, kita ada protein, 7 kelas makanan yang utama. Menarik, cikgu. Ya, betul. Baiklah, yang penting kita ikut. Ya. Ya. Tapi cikgu, adakah saiz pinggan juga memainkan peranan? Saiz pinggan memainkan peranan. Tapi kalau kita ambil dalam kadar yang berpatutan, so kita boleh menjaga kita punya pemakanan kita. Baiklah. So kita kena tahulah, takkanlah hari pagi makan nasi, tengah hari makan nasi, malam pun makan nasi. So adakah dia sesuai ataupun tidak? Okey, sebab itu kita nak pergi kepada hari ini. Selain daripada suku separuh, kita ada kaitannya dengan kalori makanan kita. Sebab kita belajar berkenaan dengan suku-suku separuh, kita tahu setiap tempat makanan tersebut. Tapi kita tak tahu berapakah kalorinya. Itulah cikgu. So kita tadi kan ada tanya tadi berapa kalori dia. Seperti kan? Yang cikgu katakan, saya ingin membeli nasi lemak tadi. Cikgu katakan betul. 400 kalori. 400 cikgu. Kalori. Habis dah satu hidangan saya. Okey. So hari ini kita akan bersama-sama dengan murid-murid Google Meet, dengan murid-murid di rumah pun boleh ikut serta. Okey, kita ada padanan dengan banyak makanan di hadapan kita sekarang. So kita nak mereka ini akan padankan untuk 3 hidangan. Baik. Okey, 3 hidangan itu adalah sarapan pagi, sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Sarapan pagi, makanan tengah hari, makan malam. Ya, betul. Tapi kalau kita biasa, kita ada yang makan 5 kali sehari, betul? Kita ada 5 kali sehari kan makan, iaitu solat 5 kali sehari cikgu, makan pun 5 kali makan sehari. Makan 5 kali sehari juga. Okey, apa yang makan 5 kali iaitu sehari tu, kita makan pagi. Baik. Okey, kita makan tengah hari. Okey, kita minum petang. Minum petang, makan malam. Makan malam. Okey, ada setengah tu yang makan lewat malam. Lewat malam. Kadang-kadang suka sekeping dua keping biskut dengan susu seperti itu. Betul lah. Ya? Dah lewat sangat tidur, so rasa lapar, so ambil. Tapi pastikan kita tahu berapakah jumlah kalori yang kita ambil dalam satu hari. Saya pasti murid-murid kita ramai yang mungkin menelaah pelajaran malam-malam. Betul. Malam-malam betul. Study kan. Memerlukan tenaga rasa lapar untuk badan, untuk otak. Okey. So dia tahu untuk ambil makanan pada waktu malam. So waktu siang tadi dia perlu kurangkan dari segi kalori untuk seimbangkan dia. Betul je. Mengawal kalori. Untuk mengawal kalori. Hidangan. So kita tak nak bagi tahu dulu berapakah jumlah kalori untuk murid lelaki dan juga murid perempuan. Kita nak suruh murid-murid kita untuk cari dulu. Baik. Apakah hidangan-hidangan yang sesuai untuk sarapan yang ada di atas meja kita. Menarik, cikgu. Adakah kita akan mempersilakan mana-mana pelajar? Okey. So, kita minta mana pelajar? Ada yang... Ada yang siapa yang ingin mencuba? Ingin mencuba? Jawab, untuk soalan cikgu sarapan pagi? Okey. Ada siapa yang nak kongsi untuk menu sarapan pagi mereka? Cikgu, saya rasa Zuhai tersenyum-senyum. Okey, Zuhai. Silakan, selalu Zuhai. Selalu kita pilih mereka yang ada apa, eye contact yang tersenyum. Ya, betul. Silakan, Zuhai. Kongsikan sarapan pagi anda. Sarapan pagi anda. Baiklah, untuk sarapan pagi saya, saya lebih memilih untuk ambil makanan seperti nasi goreng, nugget ayam. Okey. Untuk buah, kita akan ambil pisang. Okey. Dan juga untuk minuman, saya lebih prefer kopi atau teh. Oh, menarik. Kopi, kopi O ke kopi susu tu? Kopi susu. Ataupun susu rendah lemak pun ada. Saya lagi minat untuk minum kopi atau teh. Okey. Baiklah. Menarik, cikgu. Menarik, nasi goreng dengan nasi goreng, nugget Zuhai?
Nugget? Nugget ayam. Nugget ayam. Dengan buah pisang tadi. Buah pisang. Betul. Dengan sebagai dessert dia. Ya, kopi atau teh. Kopi atau teh. Baiklah. Kita alright, boleh bersarapan sama-sama, Zuhai. Saya suka semua tu. Saya suka nugget. Saya suka nasi goreng. Okay. Apa pendapat cikgu? Okay. Boleh sarapan Zuhai tadi. Okay. Kita tengok sebab nanti kita minta murid-murid kita akan kira dulu dia punya berapa sarapan pagi, berapa untuk tengah hari dan berapa malam. Dan kita akan campur semuanya sekali. Berapakah kalori yang diambil? Baik. So, kita nak tengok untuk makan tengah hari pula. Okey. Okey. Tengah hari siapa yang cikgu ingin jemput? Tengok siapa yang kita ada. I contact dengan kamera tu lagi cikgu. Itu senyum-senyum. Jadi Rabita tiba-tiba pandang atas. Okey, Rabita. Silakan Rabita. Silakan Rabita. Okey, bagi makanan tengah hari saya, nasi putih. Okey. Sayur korbek. Okey. Ayam kari. Air kosong dan buah es. Dan buah apple. Buah apple. Baiklah, nasi minta maaf, makanan tengah hari iaitu nasi putih, kari ayam kari, sayur kobis dengan buah apple dan air kosong. Air kosong. Okey, kita tengok untuk makan malam pula. Baik, sebab malam selepas ni kita nak kira kalori. Betul. Alright, so kita tengok dulu apakah pilihan dia. Okey, kita tengok untuk makan malam. Makan malam pula. Terima kasih Rabita tadi. Okey, terima kasih Rabita. Sekali lagi dibuat saya lapar. Makan malam cikgu. Siapa cikgu nak pilih? Siapa yang tersenyum? Tak apa, Syami tak senyum, kita jemput Syami lah. Syami, okey. Silakan Syami. Syahmi. Syahmi. Kongsikan menu makan malam anda. Okey, makan malam anda. Apakah menu makan malam anda biasa ambil? Makan malam saya lebih memilih nasi goreng, telur goreng dan teh o. Nasi goreng, telur goreng, teh o. Tapi kalau kawan kita tadi, siapa? Zuhai dah habiskan nasi goreng pagi-pagi? Tak adalah nasi goreng untuk Syami malam-malam kan? Ya. Okey. Zuhai goreng pilih pada waktu pagi. So, Syami pilih pada waktu malam. Nasi goreng, tak ada masalah. Telur goreng dengan telur goreng. T.O. T.O. Betul eh? T.O. Betul. Okey, so itu adalah pilihannya. Alright. So kita sekejap lagi kita akan kira berapa kalori dia. Kita ada jadual berkenaan dengan panduan kalori. Okey. So kita akan kira bersama dengan murid-murid. Baik. Dan kita akan totalkan berapa, jumlahkan keseluruhan berapakah jumlah kalorinya. Baik. Seperti yang cikgu katakan tadi, maka kalori yang kita makan untuk sarapan pagi, kalori yang kita makan untuk makanan tengah hari dan juga untuk makanan malam, sekurang-kurangnya mungkin tiga hidangan sehari. Tiga hidangan itu harus yang dijumlahkan untuk mendapatkan kalori pemakanan sehari. Pemakanan sehari. Baik, cikgu. Lepas tu cikgu juga akan kongsikan mengenai lelaki dan perempuan ada perbezaan. Itu pada hujung kalori. Nanti kita akan kira itu, kita tengok lelaki dan perempuan ada beza kalorinya. Menarik cikgu. Cikgu, saya rasa kita dah dengar ada murid-murid dalam talian kita makanan dia orang. Cikgu boleh kongsikan apa yang cikgu suka makan untuk sarapan? Okey, untuk cikgu biasanya cikgu akan ambil seperti nasi goreng ataupun bihun goreng atau mi goreng. Okey, bersama dengan sama ada susu rendah lemak. Okey, ataupun air kosong. Kosong. Dan sertakan sedikit dengan buah-buahan. Baik. Untuk pagi, untuk kita rasa lebih ceria. Rasa pagi lebih ceria. So, murid-murid di rumah pun boleh mencuba. Sebab pagi ni sebenarnya bila kita makan buah-buahan itu, ada sejenis bahan dalam tersebut. Kita panggil dia bahan antioksidan yang boleh membantu kita untuk meningkatkan tenaga kita. Betul. Alright. Saya setuju. Okey, so itu adalah bahan-bahan yang boleh membantu dan membekalkan tenaga kepada kita. Membekalkan tenaga. Saya setuju cikgu ketika cikgu menyebutkan antioksidan tersebut sebab saya juga sebenarnya percaya dengan antioksidan ni kerana antioksidan adalah satu unsur yang boleh melambatkan penuaan. Ya, betul. Kita dengan umur nampak, yang semakin lanjut ni cikgu. Makin handsome. Betul cikgu. Itu saya rasa rahsia ramai orang kelihatan muda. Mungkin itu rahsia adik-adik kita dekat rumah juga kelihatan muda. Dan kalau nak tahu lagi tips-tips makanan dan nanti kita nak terukai lagi dengan lebih lanjut berapakah kalori makanan, pastikan jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat
protein dan lemak. Ya, anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM yang bersama saya Hanif Sean, dan mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya ada pinggan dengan gambar-gambar ni? Ha, tentunya kerana hari ini kita sedang menerokai mata pelajaran sains mengenai kalori makanan PKP. Saya rasa menarik itu, dan saya ditemani oleh tenaga pengajar iaitu Cikgu Ahmad Roslan Muhammad ya, dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Cikgu, tadi sebelum kita berehat kan, kita juga dah tanya pelajar-pelajar, murid-murid dalam talian, apakah pemakanan sarapan, makanan tengah hari dan juga makanan malam. Cikgu pun ada kongsi. Ya, betul. Pemakanan saya cikgu ada kongsi bersama. Baiklah, apakah kepentingan cikgu yang kita nak tahu mengenai makanan-makanan ini dan hubungan dengan kalori? Okey, kepentingan pemakanan yang kita ambil setiap hari. Okey, kenapa kita perlu kena tahu kalori dia? Alright, sebab kita kena tahu jika kalori yang diambil berkurangan, boleh menyebabkan kita kurang tenaga, kita susut berat badan. Okey, jika juga berlebihan, pasti Hanif tahu. Nanti boleh iaitu pasti semua orang tahu iaitu akan naik berat badan. Betul. Boleh di obesiti, boleh dapat penyakit seperti kencing manis, darah tinggi. Betul. Ataupun sebagainya. Betul. So itu kita kena saya jaga. Saya panggil sebagai penyakit metabolik. Yes, metabolik. Penyakit kehidupan kita seharian, lifestyle. Yeah, dan kita akan sentiasa rasa lemah. Walaupun tenaga yang kita ambil tu banyak, tapi disebabkan kalori itu berlebihan, menyebabkan kita rasa lemah. Sebab betul, kita pergerakan kita adalah terhad. Terhad. Okey. So hari ini kita akan belajar berkenaan bagaimana kita nak kira kalori tersebut. Cikgu ada bawa bersama dengan cikgu adalah bagaimana panduan saiz menu makanan dan kalori. Okey, dan di sini ada senarai-senarai seperti yang ada di atas meja tu, Hanif. Oh. Wah, ini cikgu adalah senarai yang ada seperti atas meja tu. Saya rasa cikgu sebelum saya makan nanti, saya tak pernah pandang kepada jadual sebelum saya makan. Sebab ini saya pandang jadual dulu dengan setiap suapan cikgu. Baru makan, ya? Sebab hari ini kita ada tugasan untuk pelajar, murid-murid kita. Menarik. Okey, kita ada tugasan. Kita nak semua pelajar, semua murid-murid, murid-murid di rumah pun boleh mencuba bersama. Iaitu di mana kira kalori berdasarkan saiz menu yang ada ini ataupun menu makanan yang ada ini. Okey, dan tentukan untuk tiga hidangan, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Okey, dan kalau kita tengok kita ada kalorinya berapa, contohnya seperti nasi goreng tadi, seperti Zuhai cakap. Seperti siapa Zuhai, tadi? Nasi goreng untuk sarapan pagi. Syahmi, Dan saya rasa Syahmi untuk makan malam. Okey, untuk pengetahuan, dua-dua murid kita ini jumlah kalorinya adalah tinggi, 635 kalori. Persoalannya cikgu tulis itu satu pinggan. Satu pinggan ke dua pinggan? Untuk sarapan dan itu kena buat itu. Sebab itu kita kena apply untuk suku-suku separuh. Menarik. So kita kena apply supaya portion yang kita makan itu bersesuaian dengan waktu yang kita makan. Baik. Dan kalorinya juga itu tidak mungkin akan bertambahlah kalau kita ada portion yang sesuai. Baik. Okey. So kita ada tugasan untuk murid-murid kita di Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Okey, untuk senaraikan sarapan mereka, iaitu menu yang ada di depan ni. Okey, untuk sarapan pagi dengan makan tengah hari dan makan malam. Okey, kita akan minta, kita akan berikan masa kepada murid-murid kita untuk senaraikan. Dan juga kita akan tanya untuk dia jumlahkan untuk berapakah nilai kalori yang diambil. Tadi kita tanya hanya untuk menu. Betul. Kita akan tanya tiga, iaitu menu, sukatan dia berapa dan kalori dia berapa. Menu, sukatan dan kalori berapa untuk setiap hidangan cikgu? Untuk setiap hidangan. Baik. Okey, kita tanya satu-satu dulu. Sebab penghujung nanti baru kita kira berapa jumlah dia. Baik. Dan kita bandingkan yang sepatutnya diambil oleh murid-murid tadi. Baiklah. Sambil kita beri peluang kepada mereka berkira dan menyenaraikan makanan tersebut, cikgu. Saya terpandang di sini, cikgu, ada tulis pau ayam. Dulu kadang-kadang ada juga saya makan pau ayam, iaitu satu biji sama dengan 203. 203. Cikgu, saya makan dua pau ayam bersamaan dengan dah
dua per tiga tinggal di nasi goreng ya, dah. Betul. Saya rasa lepas ni saya jumpa nasi goreng lah pula, cikgu. Yeah? Alright. Okey, kita tengok siapa yang nak bagi tahu berapakah kalori yang diambil, berapakah sukatannya dan berapakah kalori yang diambil, apakah menu hidangannya. So kita nak minta siapa yang akan berikan apa jawapan kepada kita. Cikgu, saya rasa mereka dah semakin bijak juga. Dah tak nak eye contact, tak nak senyum kan. Tapi tak kita nak senyum dengan kita, ya? Okey, Irfan dah senyum. Kita bagi Irfan dulu, cikgu. Okey, Irfan. Okey, silakan Irfan. Okey, Irfan. Ya. Yeah. Okey, so nyatakan untuk sarapan pagi kamu, iaitu menu makanan dia apa, sukatan dia berapa banyak yang kamu ambil dan juga berapakah jumlah kalorinya. Untuk sarapan pagi saya, saya ambil nasi lemak bersambal dengan nilai kalori 400. Okey, berapa sukatan beratnya? Berapa banyak yang kamu ambil tu? Satu pinggan. Satu pinggan. Telur goreng satu biji. Okey. 110 kalori. Okey. Untuk minuman teh atau kopi? Teh atau kopi 50 kalori. Okey. Pisang 76 kalori dan karipap 130 kalori. Okey, so berapa yang kamu ambil kalori untuk sarapan pagi? 766 kalori. Oh, 766 kalori. 766 kalori. Okey, berhati-hati. Sekarang terlebih kalori. Tak apa. Tak apa Irfan. Okey, itu Irfan yang ambil. Mungkin Irfan bersenam lebih ni. Dia cakap tak kan? Apa. Manalah tahu kan? Ada pepatah mengatakan apa? Kita makan seperti raja. Breakfast like a king. Yeah, betul. Dia breakfast dia like a king tetapi dia bersenam. InsyaAllah. Dia pasti Irfan. Ya. Semangat situ. So, kita minta siapa untuk makan tengah hari. Kita dengar... Siapa? Atira? Atira. Atira. Silakan Atira. Atira. Dari... Nasi. Silakan. Nasi putih. Saya ambil nasi putih. Satu cawan. Sebanyak 260 kalori. Okey. Ayam kari sepotong. Sebanyak 250 kalori. Sayur kobis hancur. Satu senduk. 75 kalori. Air teh. 2 cawan 100 kalori, apple 1 kit 63 kalori. Okey. Jumlah dia 748 kalori. Yo, 748. 748. Tapi dengar tadi Atira cakap, okey, air teh dia ambil 2 cawan. Wah, okey. So maksudnya kalau kita tahu 1 cawan kalorinya adalah 50. So kalau 2 cawan maksudnya kalorinya 100. 50 darab 2. Okey. So sama juga pada apa menu-menu yang lain. Contohnya seperti naga ayam. Satu diambil untuk 25 gram iaitu 60. Satu cikgu ialah 60. 60. Kalau ada yang makan satu, mungkin lebih daripada satu cikgu, kan? Cikgu, saya makan 20. Dia makan 20. Ha. Ha, daraplah berapa jadinya. Itu sebelum saya pergi kalori deficit lah sekarang juga. Kami dulu kan gembira. Okey, kita teruskan yang ketiga iaitu... Tadi kita dah dengar dari Atira, orang utara. Itu makanan orang utara kita untuk makan tengah hari. Kita makan dua cawan, ya? Dua cawan. Cikgu, seterusnya cikgu nak pilih siapa? Okey, kita teruskan dengan... Okey. Kita minta daripada Terengganu, Rabita. Bagi makan malam saya, jambi sate. Satu kopi. Jumlah kalori dia 70. Okey. Air kosong, satu gelas. Jumlah kalori dia kosong. Okey. Menarik. Cikgu boleh ulang saya kurang tak berapa jelas tadi. Rabita, boleh ulang sekali lagi. Sandwich sate. Okey, sandwich sate. Okey. Satu keping. Satu keping. Kalori 70. Okey. Air kosong. Air kosong. Jumlah dia kosong. So berapa jumlah kalori yang Rabita ambil ya waktu malam? 70. 70 kalori sahaja. Biasalah. Bagus Rabita, saya. Okey, so betul-betul menjaga apa pemakanan ni. Menjaga pemakanan. Okay. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga murid-murid Google Meet beserta Hanif. Okey, air kosong kalorinya adalah kosong. Air kosong kalori kosong. Senang saya nak ingat, cikgu. Tapi kenapa? Adakah kita perlu ambil air kosong ni sedangkan kita tahu kalorinya kosong? Sebab air kosong ni sebenarnya dia adalah bahan
yang membantu untuk mengangkut tenaga-tenaga bahan-bahan dalam kita punya badan kita untuk sel-sel badan kita. So perlu kita ambil, dan juga air kosong itu sebagai untuk melincirkan penghadaman kita. Baik. So kita perlu ambil air kosong walaupun kosong kalorinya, dia lebih baik. Lebih mudah untuk kita menghadam makanan, cikgu. Dan seperti cikgu cakap tadi, air ini terlibat berada dalam sel-sel kita untuk dia membantu untuk mengangkut bahan-bahan dalam sel badan kita. Menarik. Seperti so, metabolisme sel. Ya, untuk metabolisme sel. Ya, betul. Baiklah. Okey, so kita akan minta nanti murid-murid semua untuk nyatakan berapakah jumlah kalori, dan kita akan bandingkan dengan kalori sebenar yang patut mereka ambil. Maka kita ingin murid-murid dalam talian untuk mengira jumlah kalori kita akan minta sehari. Dia kira sehari ya. Tiga, okay. Untuk tiga hidangan cikgu ya. Kita kira untuk satu hari. Baiklah, mungkin murid-murid dalam talian kita akan kira untuk sarapan, makanan tengah hari, makan tengah hari dan juga makan malam. Ya. Yeah. Ataupun ada makanan yang disuruh di bila-bila waktu ya cikgu nak masukkan ada, sekali ke? Ada murid-murid kita nak bagi tahu adakah tambahan lain makanan yang makan Zuhai? Zuhai tersenyum je daripada tadi. Zuhai, ada waktu lain selain daripada tiga kali makan tu? Zuhai? Boleh kongsi? Selalunya saya akan lepas daripada makan malam tu, contohnya kalau kita ada tengok movie ke apa ke, mungkin snack-snack untuk menjadi pengkapan. Macam itulah. Okay, itu dah. Biasa. Betul. Biasanya sebab kita kalau kita ambil tiga kali satu hari, contohnya macam kita tadilah kita cakap ada murid-murid study lewat malam, dia akan rasa lapar. Betul. Tapi kita kena pandai untuk bahagi-bahagikan kalori tersebut. Kalau kita biasa ambil makan untuk lewat malam, pastikan kalori kita untuk sarapan, makan tengah hari dan makan malam tadi adalah seimbang. Maksudnya tidak over dah. Dah terlebih dah. So kita ambil makan malam, lagilah terlebih. Betul. Ya. Dan mungkin seperti yang siapa tadi? Irfan, saya minta maaf. Zuhai. Minta maaf. Seperti yang Zuhai katakan tadi, mungkin ada yang inginkan kudapan ketika tengok wayang di waktu malam. Ya. Mungkin boleh digantikan dengan kekacang ke cikgu yang mungkin tinggi dengan protein. Ya, betul. Ya. Sebab untuk menentukan kalori makanan tu, okey, sebenarnya kita tengok pada tiga kelas utama dalam pemakanan kita, iaitu yang pertama adalah karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, so inilah yang menjadi sebagai bahan utama yang mengukur kalori dalam setiap makanan tersebut. Baiklah. Cikgu, mungkin kita ingin mendapatkan seorang murid dan talian kita untuk tahu jumlah kalori sehari? Okey, kita nak pergi kepada segmen selepas ni untuk kita tahu. Baik, kita simpan rahsia dulu cikgu. Kita simpan rahsia dulu. Kita nak dengar seorang-seorang. Nak bagi murid-murid dekat rumah menunggu-nunggu. Agaknya pun saya rasa dah kaji berapa kaji jumlah kalori masing-masing cikgu. Okey. Ya, menarik cikgu. Alright. So, nak saya tambah sikit lagi ni. Okey, sebenarnya kalori ini, okey, kita ambil. Okey, peratus untuk kalori yang paling besar adalah sewaktu makan tengah hari. Peratus kalori yang kedua datangnya daripada sarapan pagi, dan peratus kalori yang agak rendah sebenarnya pada waktu makan malam. Itu sepatutnya sebab makan malam kita tak bergerak kan? Betul cikgu. So kita kalorinya kena kuranglah supaya untuk mengelakkan daripada lemak-lemak tadi bertindih-tindih. Nanti lama-lama mungkin agak susah juga. Yeah. Nanti sekali-sekali betul. Alright. Cikgu, saya rasa ramai di rumah juga dah tak sabar-sabar nak tahu berapa jumlah kalori yang mereka harus ambil sehari. Okay. Mungkin sudah sedia dengan jumlah kalori sehari mereka. Okay. Tetapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nak terokai dengan kita kejap lagi dengan Cikgu Roslan, pastikan anda sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Alright. TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, air kosong mempunyai sifar kalori, tidak mengandungi lemak, karbohidrat atau protein. Tetapi, ia penting untuk sistem tenaga tubuh badan kita kerana membantu mengangkut tenaga daripada makanan ke dalam sel badan. Ke
Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Ya, nama saya Hanif Sean. Dan tadi kita dalam video sebelum saya keluar tadi, ada mengatakan air kosong ada kosong kalori, sifar kalori. Ya. Dan tentunya kita tahu yang sehari sekurang-kurangnya ambillah 8 gelas cawan. Betul tak Cikgu Roslan? Ya, betul. 8 gelas cawan. Ya, ataupun ada yang mengatakan sekurang-kurangnya seperti 2 liter. Wah, lebih ya. Tapi ada perbezaan lelaki dan perempuan. Ya, betul. Baiklah, saya ditemani oleh Cikgu Ahmad Roslan Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor dan juga murid-murid dari satu Malaysia, ya, dari Selangor, dari Kedah, dan juga dari Terengganu yang berada di dalam talian. Ya, tadi dah kemain bersemangat mereka. Okay. Dan kalau yang kat rumah tu sebelum kita berehat tadi, mesti dah habis dah kira berapa kalori seharian. Ya, betul. Kita tanya sikit, dah habis ke belum? Ha, kita tanya sikit. Okey, kita tengok murid-murid dan talian. Okay, dah Zuhai. Habis belum? Dah habis kira dah satu hari? Dah, okey. Terkejut ke dengan nombor tersebut? Ya, ataupun rasa puas hati dengan nombor tersebut? Ha, Zuhai dengan senyum, saya tengok. Okey, Rabita. Okey, dah habis kira? Okey, dah. Okey, Atira. Dah habis kira ke? Okey, dah. Komal, apa khabar di sana, Komal? Komal dah habis kira juga? Okey. Ya, menarik. Okey, Irfan dan Syami. Dah habis kira ya? Okey, so nanti kita akan tahu berapakah jumlah kalori dia. Baiklah, cikgu. Okey. So kita boleh mulakan? Silakan, cikgu. Okey, so kita minta Zuhai dulu daripada atas, berapakah jumlah kalori yang diambil daripada tiga hidangan yang kita ambil, iaitu sarapan pagi, tengah hari dan juga makan malam. Okey, boleh ceritakan sikit Zuhai? Baiklah, untuk jumlah kalori seharian saya, untuk menu makanan yang saya pilih daripada sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam, berjumlah sebanyak 2,031 kalori. Oh, 2,031 kalori. 2,031 kalori. Ya. Menarik, cikgu. Okey, menarik. Okey, terima kasih Zuhai. So kita teruskan dengan Rabita. Okey, berapakah jumlah kalori yang diambil? Tadi makanan malam 70 je ni. Saya rasa sehari tak cukup 500 kah? Macam mana Rabita? Kongsikan. Silakan. Okey, bagi kalori saya 1,328. Oh, 1,328. Baiklah. 1,328. 1,328. Eh. Tadi kita ada 2,000, sini kita ada 1,313. Okey, yang mana cikgu satu yang betul ni? Okey, kita pergi yang seterusnya kepada Atira. Silakan Atira. Kalori saya semua 1,863. Okey, 1,863. 1,863, okay. 2,000, 1,300, 1,800. Semua masih dalam julat yang julat, agak dekat tu, okay. Cikgu. Kita tunggu Irfan. Okey, seterusnya Irfan. Berapakah jumlah kalori yang diambil? Jumlah kalori saya seharian sepanjang hari 2,032 kalori. 2,032. Ini makanan kalori sama dengan Suhai tadi ke? Dah 2,000. Sebelah rumah agaknya. 2,036 eh. 2,032. Satu rumah kan? Eh? Satu rumah. Sekejap, saya nak cek negeri sekejap. Negeri sama. So, 2,000. 2,000 eh? 2,032, Irfan. Right. Okey, kita teruskan dengan Syami. Okey. Silakan Syami. Makanan seharian yang saya ambil jumlah kalori 1,785. Okey, 1,785. Dan yang terakhir, silakan Komaljit. Silakan Komaljit. Wah, ceria hari ini eh, baju warna kuning. Saya suka. 1,943. Baik. Komaljit, sebentar. Mungkin Komaljit boleh ceritakan sedikit makanan tengah hari. Apa betul makanan tengah hari yang selalu hidangan yang Komal ambil? Favorite lah. Kegemaran Komaljit punya makanan sewaktu tengah hari. Nak saya gunakan dengan menu list ke? Oh, okey. Like, menu lain. Menu selain daripada menu dari hati yang terus menu terang. Seperti yang Cikgu Roslan cakap, kegemaran dari. Kegemaran. Okey. Nasi putih dengan kuah udang. Oh, okey. Itu saja tak ambil minuman? Komaljit? Komaljit. Air kosong?
Milo ice kot. Oh, Milo ice. Puas hati, cikgu. Okey, okay. Terima kasih. Nasi putih dengan udang tadi, eh? Udang dengan Milo ice. Milo kalau dapat ice. Milo dinosaur. Itu okay, favorite. Lah. Okey, so kita kesimpulannya. Sebab okay. Tadi kita ada 1,300 kalori sehingga 2,000 kalori. Yeah. Okey, so untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam talian, okey, jumlah kalori yang diambil sepatutnya oleh seorang murid lelaki, okey, di anggarannya adalah 2,000 hingga 2,200 kalori. 2,000 hingga 2,200 kalori sehari. Sehari. Manakala murid perempuan pula, okey, iaitu 1,800 sehingga 2,000 kalori. 1,800 hingga 2,000 kalori sehari. Sehari. Untuk lelaki lah 2,000 hingga 2,300. Ada perbezaan kan? Baik. Ada perbezaan. So, tadi kita tengoklah mungkin ada yang kurang daripada itu, cikgu. Ya, mungkin ada okay. yang lebih daripada yang keperluan. Siapa tadi macam Rabita, 1,300. Okey, sepatutnya kalori yang Rabita perlu ambil sekurang-kurangnya melebihi daripada 1,500. Okey, maknanya makan makanan yang kalorinya agak tinggilah sikit. Okey, mungkin juga boleh tambah pada waktu makan tengah hari. Sebab waktu tengah harilah waktu yang paling berselera nak makan kan. Pagi mungkin yalah. Kan ada setengah tu tidak kurang berselera. Kurang selesa, kurang okay. selesa. Kurang selesa. Dan cuma malam cepat. Itu mungkin malam okey kalori pun kena tambah sikit. Daripada tadi kalorinya berapa? 70. Rabita ambil tadi 70 ya? 70? 70 betul. 70 kan. Mungkin boleh tambah lagi lebih daripada 70. Betul. Cikgu, boleh cikgu beri kesimpulan kita? Okey, kesimpulan kita untuk penerokaan kita hari ini. Kalori makanan hari. PKP. Yes. So, hari ini kita bertuah hari ini kerana kita dapat belajar berkenaan dengan dua benda yang utama, iaitu yang pertama, okey, itu Pinggan Sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Kita tahu portion dia, bagaimana jumlah makanan yang perlu kita atur dalam pinggan kita. Kita tak main letak je semua benda, tapi kita tahu susunan dia macam mana, suku-suku separuh. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana kita nak tahu jumlah kalori yang perlu kita ambil dalam masa satu hari. Okey, dan keperluan kalori itu penting supaya untuk kita menjaga kesihatan. Semua orang nak menjaga kesihatan sekarang, betul Hanif? Betul cikgu, penting. Dan saya setuju juga apa yang cikgu katakan tadi. Saya rasa kita sebagai warga Malaysia, pastikan kita menjaga kesihatan kita, terutama sekali dengan keadaan sekarang ini. Pastikan anda menjaga kalori makanan, menjaga pemakanan dan juga sentiasa bersenam. Betul, betul ya cikgu? Betul. Dan memang cikgu, saya rasa sekali. Sebab ini kita akan masuk bulan kemerdekaan. Ya, so kepada rakyat-rakyat Malaysia semua, kawan-kawan saya di luar sana, kita bangga dengan negara kita. Betul. Kita jaga so, diri kita boleh, jaga kita dan kibarkan, jalur gemilang. Jalur gemilang. Kita harus bangga menjadi seorang rakyat Malaysia, bangga dengan negara kita dan kita bersama-sama menuju ke arah yang lebih maju. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah. Baiklah, okay. Cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu. Sama-sama. Saya rasa banyak ilmu yang saya dapat mengenai kalori makanan hari ini. Terima kasih, Ani. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Ahmad Roslan Muhammad dari SMK Section 18 Shah Alam Selangor. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian. Kita ada 6 orang. Muhammad Irfan, Komaljid, Muhammad Zuhair, Nur Atira, Muhammad Ashraf Syami dan juga Nur Rabita. Saya rasa murid-murid kita bersemangat betul hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar dalam talian ya. Kerana bersemangat hari ini. Tentunya. Okay. Dan kita juga ingin berterima kasih kepada murid-murid di rumah kerana bersama kami. Dan saya harap segala ilmu yang kita terokai hari ini dengan Cikgu Roslan tentunya boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Dan tahulah lapar kan? Mesti lapar kan? Saya pun dah lapar. Tapi jangan ke mana-mana tau. Sebab kejap lagi, kita akan ada lagi segmen teroka dengan bahasa Melayu dengan Abang Irfan lah. Dengan cikgu-cikgu yang cantik-cantik saya rasa yang berada berdekatan dengan saya ni. So, pastikan anda jangan ke mana-mana. Tentu ya, sentiasa bersama kami. Nama saya Hanif Sean. Terima kasih daripada kami semua. Sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Thank you.
KPM.